Annyeonghaseyo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi sama aku, Alda Putri Indah Nilawati. Hari ini aku mau make up. Jadi ini make up simple yang biasanya sih aku sebenarnya nggak terlalu sering pakai make up. Soalnya emang anaknya emang nggak terlalu kalau keluar rumah kayak gitu ya be aja gitu. Jadi so simple, ini makeup yang biasa aku pakai kalau misalkan ke kampus yang nggak pernah neko-neko dan nggak terlalu medok sih menurut aku. Jadi first aku tuh nggak pernah pakai kayak pernah sih pakai kayak foundation gitu, tapi itu kalau misalkan kalau aku mau ke kondangan, tapi kalau nggak ke kondangan sih nggak pernah pakai foundation. Jadi aku langsung pakai bedaknya aja langsung. Terus kalau buat vitamin yang kayak gitu sih aku nggak pernah kayak nyobain pakai skincare ya, soalnya pikir-pikir lagi skincare mahal, aku nggak ada duit buat beli skincarenya. Terus buat gimana ya, yaudah deh kita mulai aja. Jadi yang pertama itu aku langsung pakai basing, muka aku pakai bedak. Jadi aku kalau kalian nanya vitamin wajah aku apa, aku sering pakai masker buatan aku sendiri dari tomat gitu loh, tapi aku ngambil cairannya doang, bukan ngambil bijinya juga, jadi cuman cairan tomat terus dikesiniin. Oke deh kita mulai aja. Aku pakai bedak dulu ya, sorry nggak kelihatan situ. Aku nggak tahu ini mereknya apa, yang jelas aku belinya cuman 35.000 satu paket segini, udah sama eyeshadow dan lain-lainnya. Tapi ini udah legend banget, udah lama. Oh iya, jadi aku makeup gini tuh cuman kalau lagi niat doang. Kalau lagi nggak niat aku nggak makeup. Sumpah deh, ini rambutku. Udah kelihatan kan lebih putih. Semling. Tapi biasanya aku kalau ke kampus kalau base make up kayak bedak kayak gini aku nggak pernah pakai base. Jadi aku langsung kayak lip tint yang kayak gitu aja. Oh, kalau boleh tahu ya, make up aku tuh ini murah-murah bedah beran. Sumpah. Aku nggak pakai lip tint tapi aku pakai ini. Ini sumpah bagus banget. Merah banget kena bibirmu. Pakai ini dikit. Ini kalau nggak salah merek Dorland mas ini. Nah, Dorland pakainya sini. Ini nggak kelihatan guys. Habis itu aku pakai yang ini buat ngebentuk sedikit di sininya doang. Dimancing kan. Terus itu aku pakai
Amazing. Pakai eyeshadow dikit, tapi aku pakainya dari sini. Amazing banget kan, ini murah cuma 3.000 doang, dan ini bisa buat dipakai buat bibir sama pakai ini. Oh ya, kalau mau lebih sehat lagi sih kalian pakai apa tuh namanya, Vaseline ya. Habis pakai ini langsung pakai Vaseline, soalnya ini kalau pakai ini doang biasanya sedikit pecah-pecah gitu, tapi enggak kok. Tapi ini tahan lama sumpah, bener, ini udah kebanjur, udah pakai air, udah ketimpa sama hudu segala macem, ini masih ada. Dan merahnya amazing banget itu. Dan sibuk ini aku pakai cotton bud buat ininya. Kelihatan kan dia enak banget. Kelihatan banget beda. Ini aku di sini pakai buat mata juga. Sumpah harusnya aku balikin dulu ininya. Aku langsung pakai aja bekas bibir ke sini, nggak apa-apa dah. Bekas bibirku ini. Amazing kan. Kelihatan nggak bedanya sama yang tadi? Amazing. Habis itu aku sedikit pakai blush ini. Oh, kelewatan. Ini buat nambah kesan lebih berani. Merah. Nah, tuh kelihatan kan. Amazing banget dah. Dan ini bersihinnya gampang banget, cuman tinggal pakai air atau kalian pakai pembersih makeup kalian yang biasa gitu, nggak apa-apa, it's so fine. Nah, untuk itu buat base-nya aku pakai lipstick, habis pakai lip yang dari ini tuh aku langsung base-in lagi pakai lipstick biasa punya aku. Kalau kalian punya lipstick yang sedikit coklat gitu, nggak apa-apa pakaiin aja. Nah, lebih mengkilat kawan. Amazing. Oh iya, aku gak ngasih lihat makeup aku ya, soalnya super hancur banget sumpah. Kalian bener-bener mau lihat makeup aku? Darah, hancur, udah jelek banget, soalnya sering aku pakai buat makeup efek. Jadi aku sering bikin makeup efek kayak tangan-tangan berdarah-berdarah atau kayak gimana gitu. Jadi ya banyak makeup yang aku hancurin. Banyak teman-teman yang bilang gak sayang sama makeup. Sayang sih, cuman ya namanya hobi yang sering menghancurkan, ya apa boleh buat, ya begitu. Habis itu ku gunakan ini light highlighter, tapi bukan buat di sini sih, kayak buat sedikit pemberani di mata. Tadi yang pakai merek Doppler itu. Makeup aku gak terlalu banyak sumpah, jadi aku cuma pakai gini doang.
Amazing. Ini warna putih ya, jadi cuman kayak ngasih efek mataku nggak terlalu ini, biar mataku nggak terlalu merem gitu guys. Duh, kena bulu mata. Amazing. Ini aku sendiri sebut ngantuk sama temen aku. Jadi emang kayak ngantuk beneran sih emang. Habis itu, ini aku masih pakai ini buat di pipi dikit. Kayak bedak kayak ini. Udah deh guys, jadi ini adalah make up aku yang biasa aku pakai. Gimana? Sederhana kan? Tinggal buka. Sederhana kan, aku nggak neko-neko sih kalau masalah make up. Nah, rambutku jempet banget dah. Amazing. Gimana? Sederhana, simple dan bisa dilakukan di mana-mana. Dan sekarang.